Hai kawan-kawan, hari ini saya hendak perkenalkan kawan-kawan kepada permainan berlagu. Hendak tahu lebih lanjut? Mari ikut saya. Nek Oya merupakan seorang pakar budaya. Dia sangat berminat dengan permainan tradisional Melayu. Nek Oya, apakah permainan berlagu? Boleh berikan beberapa contoh? Permainan berlagu ini menarik sebab dia tidak perlukan apa-apa alat permainan. Hanya perlukan suara dan kreativiti. Ada dua permainan yang saya akan perkenalkan, iaitu Injik-Injik Semut dan Datuk Harimau. Injik-Injik Semut permainan yang popular. Permainan ini mengajar kita untuk bersikap prihatin. Kalau kita cubit kawan kita kuat-kuat, pasti dia marah. Permainan ini juga mengajar kita untuk bersabar kerana harus bergerak bergilir-gilir. Permainan Datuk Harimau pula mengajar kita tentang kepentingan masa. Minda kita juga akan lebih awas dan badan pula cergas kerana harus berlari tepat pada masanya. Nek Oya, ada tak permainan berlagu yang patut diperkenalkan di sekolah? Permainan ini bernama Tunjuk Jari. Mari kita nyanyi. Emak ke pasar nak beli pisang apa? Pisang tanduk. T-A-N-D-U-K. Simpan jari. Siapa yang simpan jari semua dahulu menang. Wah, dapat belajar mengeja dan kosa kata baharu. Seluruhnya, terima kasih Nek Oya. Sekian sahaja daripada saya. Moga informasi yang dikongsi bermanfaat. Terima kasih.